Kondisi pelayanan teknis air bersih di Kabupaten Kubu Raya saat ini baru mencapai 17%. Kondisi ini tertinggal sangat jauh dengan rencana jangka menengah pemerintah secara nasional, di mana cakupan pelayanan air seharusnya 100%. Namun, PDAM Kubu Raya menargetkan 2 tahun mendatang cakupan pelayanan air bersih dan pengolahannya baru dapat merata dan meningkat. Air bersih merupakan suatu kebutuhan masyarakat, terlebih saat musim kemarau seperti saat ini. Sejauh ini pelayanan teknis air bersih yang dikelola langsung oleh PDAM Kubu Raya masih mencapai 17%. Kondisi ini meleset jauh dari rencana jangka menengah pemerintah secara nasional, di mana pelayanan air bersih di suatu wilayah harus sudah mencapai 100%. Ditemui usai dilantik beberapa waktu lalu, Direktur PDAM, Mula Putra, mengatakan bahwa cakupan jaringan pelayanan air bersih sebenarnya dapat dikembangkan dengan baik. Yang menjadi masalah adalah instalasi pengelolaan air yang dimiliki PDAM di Kubu Raya saat ini masih kurang. Untuk saat ini saja, kapasitas yang terpasang dan yang aktif hanya 210 liter per detik. Satu program namanya program menanjak. Nah, memang Bupati ini itu sangat inisiatif. Jadi kita punya program menanjak, di mana menanjak ini kita adakan percepatan-percepatan untuk meningkatkan layanan, meningkatkan pendapatan, menekan kebocoran, dan memperluas jangkauan pelayanan teknis. Karena kita tahu sekarang pelayanan teknis di Kubu Raya baru 17%. Sangat tertinggal jauh dengan rencana jangka menengah pemerintah secara nasional, di mana cakupan pelayanan air harusnya malah 100%. Bayangkan betapa tertinggal jauhnya Kubu Raya, hanya 17%. Mula juga menambahkan, di tahun 2020 mendatang, Kubu Raya akan mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat untuk 300 liter per detik dan nantinya 200 liter per detik akan dialokasikan ke daerah Sungai Raya Dalam dan sekitarnya. Sedangkan untuk yang 100 liter per detiknya akan dialokasikan di Arang Limbung sehingga dapat melayani sekitar 21.000 pelanggan. Dari Kabupaten Kubu Raya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan.